Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Malika dan kamu lagi nonton channel aku. Ya teman-teman, ini udah sore ya, udah jam 5 lewat gitu deh. Belum mau maghrib, tapi aku mau ngasih lihat rice bag kita yang kemarin udah kita kasih pupuk kandang dari kandang ayam Hera Peles. Itu dia, kandang ayam Hera Peles kita. Jadi Hera Peles itu gak cuma ada di drakor, tapi juga ada di kandang ayam. Nah, ini rice bed kita yang kemarin udah kita taruhin pupuk kandang ya dari kandang ayam. Di rice bed ini udah aku tanemin cabe. Beberapa 1 2 3 4 5 6 ada 6 pohon cabe dan agak layu ini karena mungkin hari ini terik banget dan belum aku siram. Kalau dilihat teman-teman ya, yang udah kita kasih apa nih kotoran ayam itu dia kayak gini ya. Dia walaupun kelihatannya menggumpal tapi ketika kita ini mudah aja tuh. Kita korek dan itu ada bekas cacing-cacing dari kotoran ayam. Wah. Karena ini kena matahari langsung. Dari ini karena dia di alam terbuka begini ya, dan dia kena matahari langsung tuh dia aromanya nggak yang bau gitu, nggak yang bau menyengat gitu tuh enggak, dan alhamdulillah tuh. Jadi ini ya pupuk organik cair yang kita buat dari limbah dapur ya. Ini tuh terdiri dari kulit-kulit bawang, kebanyakan sih kulit bawang ya, kulit bawang merah, kulit bawang putih, terus ada kayak sebenarnya ada kulit-kulit jahe, kunyit yang kayak gitu dan ada kulit buah-buahan juga yang ada yang kita blender dan ada yang enggak. Ini kayak ada kulit kedondong. Sebenarnya ada kulit jeruk juga tapi kita blender jadi enggak kelihatan di sini. Tapi walaupun kelihatan menjijikan kayak gini, ini aromanya enggak terlalu menyengat bau busuk gitu ya. Ini lebih ke aroma buah sih ya. Lebih ke aroma kulit jeruk. Karena mungkin dominannya kulit jeruk jadi warnanya dan aromanya juga nggak terlalu bau busuk yang kayak gimana-gimana, cuman ya memang asem gitu, bau-bau asem, cuman nggak bau busuk yang gitulah. Karena ini udah kita aduk, kita langsung tuang aja ke sini. Ini untuk kita nyiram tanaman ya. Secangkir ini kita mau copot ini aja karena nggak apa-apa, kita langsung kocorin dari sini. Gak usah kita saring karena saringannya nggak ada. Kita tambah dengan air biasa. Jadi takarannya kalau aku takarannya satu kaleng ini yang udah nggak banyak-banyak ya. Kita siramin juga yuk ke tanaman pohon cabe yang kemarin baru kita pindahin dekat kandang ayam, karena di sini juga habis bekas kandang ayam si Jago aku pindahin, dan di sini banyak kotoran ayamnya. Sekarang aja kita kasih siram. Ayamnya pada kepo.
Iya. Kita langsung nyiramnya pakai ini aja. Karena udah mau maghrib. Takut ada wewew. Maghrib guys, maghrib, oh maghrib teman-teman, ah oh, ini kita udah masak, kan? Ada wawa, harus selalu pakai nyangkut, ah. Close the door. Oke teman-teman, terima kasih untuk support karya-karya kami dengan menjadi subscriber kami, memberikan like dan memberikan komen-komen yang positif untuk kami. Karena setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih.